pas kita udah mulai kalah, kita akan mengganti sepeda kita menjadi ini. Kita ke peringatan ya hari ini. Wuih, ngomong-ngomong si Atun mana ya? Tunggu. Wow, Tun, itu sepeda kamu emas-emas dan tinggi banget. Iya, aku memang kan sudah pro. Ya ampun. Oke, Tun, di sini aku ingin menantang kamu untuk bermain by Obi. Kamu berani nggak? Ya, kalau kamu bisa ikutin aku ya silakan. Ya ampun, pasti bisa dong, ya kan guys? Oke, Tun, kita akan mulai langsung di Springboard, Tun. Ayo. Dan yang kalah, Tun, akan kena hukuman ya, oke? Okay? Ya, terserah kamu lah, Mom. Oke, kalau kalah itu harus kasih 500 robak ke yang menang, ya, oke? Aduh, janganlah, Mom. Aku nggak suka ngebulai anak orang. Ya ampun, sombong banget ya. Oke. Baiklah, Tun. Langsung saja kita mulai, Tun. Satu, okay. Dua, tiga. Masuk terbang gak sih ini guys? Kita coba lihat sepeda baru kita. Lihat tuh guys, keren banget gak sih? Mon, aku 95% Mon. Serius, kenceng banget Tun. Tenang Tun. Aku ini bentar lagi pasti akan mengejar kamu Tun. Tun, kamu tahu aku sekarang berapa persen Tun? 95 ya tadi. Aku 95 ya, ampun aku jatuh. Main curang, gak mau aja aku main sama kamu, bye. Gak ada itu, Tun, sesuai aku perjanjian. Aku tidak suka main dengan orang yang suka main curang, berdosa sekali. Kalau ngomong ngaca ya, kamu juga suka curang. Tun, tapi hari ini gak curang. Hari ini gak curang, be. Aku juga gak curang kok, enggak kan guys, iya kan. Nah, teman-teman bilang gak curang, ya kan. Ada yang bilang, curang dia bilang. Percaya, kamu tadi gak lihat kamu, jadi kamu di depan. Kamu pasti udah pernah main ini pakai skip, kan? Kamu pakai skip kan? Aku tahu kamu pakai skip. Gak percaya, karena kamu tidak lewatin aku. Kalau skip itu 100 teks, Tun. Skip itu mau habis berapa roba? Emang aku sultan? Enggak, Tun. Itu mahal. Aku pakai skill, bukan skip, gak. Tun. Kalau mau sekali lagi, kalau enggak gak mau. Bye, okay. Aku mau jalan-jalan dulu. Oke, kalau kayak gitu satu kali lagi ya. Kalau misalnya kamu kalah, kamu harus kasih aku 500 roba, oke? Okay? Tapi kalau
kalau kamu curang, kamu kasih aku 500 Robux. Enggak curang, siapa yang curang? Nih, di Cyber World nih, yuk. Oke, tuh, kita akan bermain di sini, Tun. Masa sepeda kamu OP-OP kayak gitu kalah sama aku sih, Tun? Sepertinya melihat sesuatu seperti begini. Ya, apa yang pakai ya? Emang ada ya? Ini berapa? Emangnya umur sekali, Tun? Tadi dia terbang lewatin aku dengan cepat. Aku bingung tuh siapa itu ya? Aduh, mata kamu itu udah kelilipan. Gak mungkin ada sepeda sultan kayak gitu, Tun. Ya kan, iya, guys? Oke. Nah, kamu duluan deh. Ataupun duluan? Kamu duluan aja, biar aku bisa pantau dari belakang. Oke, no, aku tengok nih. Tenang. Ini sini, Tun. Ada jalan rahasia soka-soka. Jadi aku bisa menang. Tenang saja, iya. Mungkin. Bohong kamu. Wah, aku bohong dari mana? Sejak kapan mau berbohong? Gak ada. Percayalah, Tun. Tun, kamu udah berapa, Tun? Aduh, aku baru 15%. Serius? Ya, bentar lagi ini bakal aku kejar ini kalau 15%, Tun. Jangan sok kamu. Pastikan kalau kamu bisa kejar dulu. Baru ini. Ya ampun, si Atun. Langsung ke bye, kita langsung ikut yang ini. Oke. Aku ketemu apa? Jalan rahasia tuh di sini tuh. Kayaknya aku bakal menang deh kalau kayak gini. Iya. Kamu udah stage berapa, Tun? Aku baru 20%. Ya ampun, ini aku berapa ya? Coba. 30, Tun. Hah? Nggak mungkin, aku tadi tidak melihat kamu ya. Beneran, keren ini. Kamu aku tunggu. Masa sepeda butut seperti ini bisa ngalahin penyedia yang emas-emas, guys? Nah, Tom, gimana, Tom? Oh, iya, loh. Udah kan? Nih, gak percaya nih. Di sini ya. Tapi tadi ada lagi loh yang melewati aku pakai itu, mau sepeda-sepeda yang... Enggak ada. Sayangnya, ada. Tadi ada beneran. Nah. Enggak, loh. Ya ampun. Kamu jangan sujon, Tom. Jangan sujon. Lihat tadi. Kayaknya ada sultan di sini, Mon. Enggak, lah, Tom. Kita kan mau cari. Gimana, Tun? Ya ampun.
main ini. Kemarin aku jatuh-jatuh tapi tidak begitu. Coba ya kita ikutin dia deh. Gimana cara jatuhnya? Aku pengen tahu. Ini setelah itu kan, kan di sini nah jatuh kayak gitu, di salah-salah. Ayo, coba lagi. Coba lagi ya. Kadang bertanya enggak di situ tuh. Kadang dia pindah-pindah tempat. Makanya kita harus hoki-hokian lah ini nih. Gitu. Kayaknya di sini enggak ada deh portal-portalnya. Coba ya kita jalan ke sini. Di sini enggak ada portal gitu loh. Coba kita lagi. Nih ya. Enggak lah. Aku pengen lihat tiba-tiba kamu berubah. Aku pengen lihat kamu tiba-tiba berubah. Berubah apa? Enggak ada kok. Emang Power Ranger bisa berubah? Kagak tuh. Lihat-lihat ada 66 nih. Ini aku bakal menang deh. Aduh. Aku jatuh deh. Sampai lah. Udah aku jalan lah. Bye-bye. Ternyata dia bohong-bohong teman-teman. Aduh, ya ampun. Oke guys, kita langsung ganti lagi guys. Kita langsung ke bike. Dan kita ganti ikut ini. Iya, karena kan sebenarnya boleh curang sekali kalah.
langsung ke depan. Ini dia sepeda yang menggunakan sistem hacker-hacker, guys. Kita mempunyai sepeda yang bisa main hack. Lihat bukan itu. Sepeda untuk orang yang mainnya noob. Bukan noob. Untuk para sultan yang gak sih, guys. Sehingga 36% udah ini, Tun. Kita coba masuk ke dalam kastil ya. Oke, lihat tuh. Gak ada obi punya. Ada, ini aku mengikuti obinya nih. Kita bisa melewati obi ini dengan gampang sekali. Soalnya dia kenceng, guys. Oke. Ini obinya menarik sekali, guys. Wah, ini sekali loncat. Tunggu, kita checkpoint dan kita keluar dari kastil. Tunggu, udah ada 43% nih. Wah, hampir aja. Mendapatkan 2 trofi. Wih, keren. Aku baru 33%. Dia udah menang. Keterlaluan. Aku baru 33 doang, guys. Tapi kita udah menang. Yeay. Hey, guys, karena kita sudah memenangkan pertarungan kali ini dan aku masih ngutang kita 500 Robux. Jadi, video kita tahu aja. Kita sampai di sini. Oke. Bye-bye.